Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran ekonomi ya dari Bapak Sudiato. Nah anak kita nanti akan belajar tentang pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional. Ini untuk pelajaran ekonomi butuh penalaran yang tinggi dan kita akan langsung aja ya untuk pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah jumlah dari pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Nggak dalam satu tahun tertentu. Jadi itu. Terus selanjutnya. Pendapatan nasional. Jadi kita nanti akan menghitung bagaimana menghitung daripada pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu juga bisa diartikan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nilai pasar. Nilai pasar maksudnya nilai yang ada di lapangan, pendapatan nasional merupakan salah satu indikator. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator. Indikator itu adalah tolak ukur untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Lanjut besarnya pendapatan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya satu, tersedianya faktor produksi. Ada enggak faktor produksinya? Yang kedua, keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Yang ketiga, kemajuan teknologi produksi yang digunakan. Terus yang keempat adalah stabilitas nasional. Ini adalah termasuk faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan nasional. Terus selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Nah, konsep pendapatan nasional ada beberapa macam. Yang pertama adalah PDB, dengan produk domestik bruto, atau bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Product. Yang kedua adalah PNP, produk nasional bruto, atau bahasa Inggrisnya adalah GNP, Gross National Product. Terus yang ketiga adalah PNN atau Produk Nasional Neto atau bahasa Inggrisnya NNP, Net National Product. Terus yang D adalah PNN. PNN itu apa? Pendapatan Nasional Neto atau NNI, Net National Income. Selanjutnya adalah PP atau pendapatan perseorangan ya, perseorangan. Perseorangan atau bahasa PI personal income. Terus selanjutnya yang keempat, eh, yang kelima, sorry. Yang keenam, ABCD yaitu PD pendapatan disposable atau bahasa Inggrisnya DI disposable income. Nah, ini adalah beberapa konsep untuk menghitung pendapatan nasional. Selanjutnya, PDB PDB tadi apa PDB yaitu Produk Domestik Bruto PDB itu Produk Domestik Bruto atau bahasa Inggrisnya GDP Gross Domestic Product Gross Domestic Product selanjutnya jadi bagaimana cara menghitung GDP-nya lihat di PDB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat dalam suatu negara, termasuk warga negara asing, dalam satu periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Jadi PDB melandaskan pengukurannya pada nilai produksi yang terjadi dalam suatu negara tanpa memperdulikan warga negara berasal. Nah, PDB merupakan pendapatan yang disal dalam negeri. Baik, ya, saya lanjutkan kembali yaitu tentang penghitungan PDB. Ya, Sebenarnya PDB itu adalah pendapatan yang diselesaikan di dalam negeri. Di dalam negeri siapa? Ya warga Indonesia, WNI dan WNA. Sedangkan PNB, pendapatan yang diselesaikan di negeri oleh warga negara, di dalam negeri, dan warga negara di luar negeri. Jadi kalau PNB ini, warganya di dalam negeri maupun warga negara di luar negeri itu dihitung. Tapi kalau PDB, hanya ada di dalam negeri saja. Jadi tahu bedanya ya antara PDB sama PNB. Terus selanjutnya, penghitungan keduanya, PDB dan PNB ini tadi, membutuhkan pendapatan luar negeri bersih. Ingat-ingat. PDB per kapita sama dengan PDB real dibagi jumlah penduduk. Nah, PNB, PNB itu adalah produk nasional bruto atau bahasa Inggrisnya GNP, gross national product. Nah, untuk PNB PNB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara sendiri yang tinggal di dalam negeri atau di luar negeri. Ini bisa dilihat. Jadi yang dihitung di PNB adalah PDB plus pendapatan neto luar negeri. Produksi yang dihasilkan oleh penduduk negara yang bersangkutan, baik ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, barang yang, di, yang dihasilkan oleh warga negara asing yang sedang berada di negara tersebut tidak dihitung, itu kalau PNB. Nah, ini. Jadi, kan, semua hasil produksi asing yang dibayar, harus dibayarkan disebut faktor income payment to abroad. Semua hasil produksi yang diterima disebut faktor income receipt from abroad. Jika yang dibayarkan lebih kecil dari terima, maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri. Selisihnya merupakan pendapatan so, ke dalam negeri. Sama, jika lebih besar, maka pembayaran ke luar negeri selisihnya merupakan pendapatan itu ke luar negeri atau net factor income to abroad. Selanjutnya, jadi rumus GNP. GNP itu sama dengan ini rumusnya. GDP ditambah pendapatan netol terhadap luar negeri. Kalau pembayaran itu dikurangi. Sekarang PRNN, PRNN itu apa? PRNN itu adalah produk nasional neto atau NNP, net nasional produk. NNP itu adalah singkatannya, uh, rumusnya NNP adalah CNP dikurangi penyusutan dan barang-barang pengganti modal. Rumus NNP. PNN, PNN. PNN atau Pendapatan Nasional Neto, atau sendirinya NNI (Net National Income), rumusnya adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang dan jasa, atau NNP, dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung, misalnya apa? Pajak penjualan, pajak impor, de-ekspor, dan cukai, ditambah subsidi. Ya, oke, okay. selanjutnya. Sekarang PP atau PI. PP atau PIPP itu pendapatan perseorangan atau PI personal income. Rumusnya adalah transfer payment dikurangi pajak perusahaan, dikurangi laba ditahan, dikurangi jaminan sosial. Transfer payment itu apa? Pembayaran untuk kesejahteraan. Misalnya kesejahteraan untuk kompensasi kompensasi itu adalah pengganti menganggur, jaminan sosial atau askes asuransi kesehatan yang diperuntukkan bagi pribadi yang diatur di negara. Itu adalah transfer payment. Banyak PD. PD itu adalah pendapatan disposable atau disposable income. Nah, disposable income itu rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah PI dikurangi pajak persorangan. Pajak persorangan itu adalah pajak langsung atau pajak